Kalau lewat bilang-bilang dong. Pas lewat yang pertama parfumnya enak, wanginya wangi Swiss. Swiss. Ini balsem. Ini kakak tiri dari Cinderella. Iya, gua. Lagian kakak kok adik cantik kok kakak kayak ondel-ondel. Ini juga udah malu anak gue lihat lo. Pakai dibilang ondel-ondel lagi. Udah tahu kali anaknya. Ini dalam ceritanya apa? Ya jadi kakak tiri Cinderella. Kemudian datang. Mana sih si Cinderella? Ini siapa? Ini Cinderella, ini siapa? Ntar dulu, ini siapa ini? Ini Cinderella. Hey! Kakak kok aku ditinggal? Aku kan di belakang lagi nyuci lemari. Supeno, lu sini. Supeno. Ini Cinderella. Cinderella, kakak. Ya, Cinderellanya dia. Cinderella. Majes. Gak boleh begitu. Lagian kreatifnya payah banget. Masa Cinderella begini seharusnya gue dong. Tadi Cinderella kenapa? Hah? Ini Cinderella. Tadi bilang apa, Nay? Najis. Najis. Gak boleh begitu. Emang dasar najis. Kakak ingat, orang cakep, orang cantik, belum tentu hatinya cakep. Apalagi orang jelek kayak saya, belum tentu hatinya cakep. Gua tahu, orang gak harus melihat dari casingnya, tapi lihat hatinya. Iya, kakak. Lu biadab. What? Kakak, ini ceritanya apa ini? Dalam. Maaf, ya. Gue paling suka sama Cinderella. Kenapa? Legging-nya kendor. Haji, bukan cuma legging-nya yang kendor. Mukanya udah kendor. Lanjutin ceritanya bahwasannya ceritanya Cinderella ceritanya? Itu dihardik dan juga dikebuli oleh kedua kakak tiri. Ih, aku seneng tuh, apalagi ada daging kambingnya. Dibully. Itu nasi gulai. Dibully. Silakan. Sisa. Cengcoran. Apa? Apa Bang Udi? Mendingan ini dalangnya nih pas nih. Ini udah ada. Bagus nih. Mas nih ngajelas nih ceritakan nih. Ini udah ada. Kasih tahu. Ini juga dari Rudi sini. Saya yakin ini bukan dalam, tukang tongseng. Gua tukang traktor, tau gak? Ini jadi dua kakak tirinya pengen kondangan, dia pengen ikut nggak dikasih. Silahkan. Nah, udah. Ayo silakan. Kemana lu buat jejak gua? Kakak, jangan diajak dia kakak, dia makannya banyak kakak. Jangan kamu ya. Aku ikut deh, di pot juga gak apa-apa. Kamu tidak asuh, tidak asuh. Kamu tidak usah ikut ke kondangan. Awas kamu, kalau ikut. Ayo. Kakak, kamu ngomong. Kok kayak Juminten ngomongnya begitu? Itu galak tau. Enggak, kurang galak, kurang galak. Gitu. Cin, siat Cin. Cin. Kamu. Wah, penalti lagi. Kemudian kakak tirinya pergi meninggalkan Cinderella. Ayo nyanyi, orang balik. Wah. Ayo, kemana tuh ya? Kakak! Kakak! Lalu, singkat cerita karena ceritanya... Datanglah Pri untuk menghibur Cinderella.
pake, Bu. Gue mau pakein gitu aja gak boleh. Nih gue bingung ya, antara peri apa laler gitu. Lang, maaf nih, yang cerita-cerita biasa peri kan masih perawan. Masih perawan gak? Bapak berdua dari tadi ngecengin saya, mau coba saya? Coba masakannya. Peri, kembali ke cerita. Ini sebetulnya peri bukan laler. Kalau laler emang pantasnya deketin kotoran. Saya di sini saya jadi peri kan? Jadi peri. Saya pikir tadi Cinderella-nya cantik. Karena Cinderella-nya begini, dia enggak pantas saya tolongin. Ceritanya enggak gitu. Tolong ambilin tanah dong. Enggak, barusan dipegang minta apa? Minta apa? Gue galak, Pak. Lu jadi apa? Galak. Pak, lu ngerusak. Maaf. Gue kan kredit di sini. Oh, kan kredit. Saya pikir patung yang di dalam kan belum dibersihin. Pak, bisa Cinderella gak ada tukang kredit? Saya pengen main nih, udah lama gak main nih. Saya main kredit lah, pakai gitu. Gak ada tukang kredit di sini. Wah, saya cari tempat lain aja lah. Kemudian peri memberikan mendandani Cinderella agar cantik karena ingin pergi ke pesta. Geli banget dandani dia. Galang. Kalau ceritanya kan di dongengnya Cinderella ngasih kendaraan dari kereta labu. Iya. Ini kereta labunya nggak ada dalang, adanya truk molen mau nggak? Galang. Saya minta peri yang lain deh. Kayaknya ini jijik banget sama gua. Minta peri yang lain dah. Kemudian katalah perinya pergi. Peri pergi. Enggak mau. Rasain. Enggak nolong gua sih lo. Tolong pergi. Iya, gua tolongin. Allah wakbar. Bisa enggak sakit kali ya kupingnya. Kemudian peri pergi. Dan juga Cinderella pergi. Perinya enggak bisa pergi. Pergi! Pergi! Saya pergi juga. Pergi! Dalam! Pergi! Lah, gue yang punya acara. Siapa yang bawain? Singkat cerita karena ceritanya... Datanglah dua pengawal dari pangeran dan juga pengawal. Siap datang, silahkan. Kenapa? Ran! Baju buka. Pangeran? Iya. Sebentar. Astagfirullah. Masa lalu.
bicara. Ustaz. Ustaz gak ada callingan hari ini. Lagi libur. Eh, jadwal Ustaz tuh subuh. Jadwal Ustaz tuh subuh jam 5. Sama gua. Iya. Pak Haji mau kemana? Datanglah Cinderella, datanglah kakak tiri dari Cinderella dan juga Cinderella berkumpul. Ini adalah pesta dari pangeran. Bentar. Ini kerajaan apa sih? Pangeran, gimana kalau kita pindah kerajaan aja? Ini orangnya begini semua. Rakyatku sekalian, ini adalah titah pangeran untuk mengumpulkan seluruh rakyat di sini. Karena kita sudah menemukan. Hei, masa kau nggak tahu? Oni SOS. Kang Iding. Oh, share si Oni share. Siap pokoknya. Pak, ini bukan api, Pak. Ini Canda Metropolitan. Oni nggak diundang. Hey, ada jangan macam-macam. Saya gini-gini calon sujana. Kok sujana sih, Dek? Sujana. Sarjana, Dek. Kemudian, pangeran menyocokkan. Kira-kira sepatu siapakah yang paling pas? Apakah kakak tiri atau Cinderella? Siapakah yang cocok kakinya dengan sepatu ini? Aku. Coba. Dilarang nengok ke atas. Cocok? Enggak. Cocok. Kita harus tangkap orang ini.